Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di lokasi mana ini tuh? Sindang. Sindang, Pasindangan. Menaiki perahu eretan tuh menuju ke lokasi mana ini? Mengo, Bantarjati. Lokasi Mengo, Bantarjati. Mau ke tempat makomnya siapa? Makomnya Mbah Lurah. Ya. Tuh lihat di sana perjalanan kita. Nah, itu di sana. Nah. Ini subhanallah ya, sahabat pecinta dua alam. Ini saya baru pertama kali menaiki ini nih. Baru pertama kali, subhanallah, luar biasa. Alhamdulillah. Dan ini kita ada di Bengawan ya. Bengawan ya, Pak Ridha? Bengawan Cimanuk ini. Nah, itu posisi seberangnya di sana. Kita akan menyeberang ke sebelah mana sih? Ke sana ya? Ya. Ke arah sana. Ini motor pun dikesiniin tuh motor. Coba lihat motornya. Guys, lihat tuh motor. Ya. Motor juga naik perahu, guys. Motor juga naik perahu ya. Motor juga naik perahu, guys. Subhanallah, kita baru pertama kali naik perahu. Pemandangannya indah sekali. Ciremai, Ciremai. Tuh kelihatan Ciremai. Gunung Ciremai dari sini. Ciremai, iya, tuh kelihatan. Kita masih di tengah-tengah danau. Ini jalan Mengo masih jauh ya? Ibu, assalamualaikum. Maaf Bu, mau nanya, kalau jalan ke Mengo itu masih jauh nggak? Jauh, masih jauh. Berapa kilo itu? Belum tahu ya. Oh. Kira-kira berapa? Berarti jauh sekali ya? Enggak, cuma jauh cuma di. Ada 2 kilo ada. Ada. Ya udah, makasih Bu. Ini subhanallah ya, perjalanannya sekarang mulai ini ya, semerbak angin sepoi-sepoi, apa namanya, semerbak menikmati gitu, menikmati angin sepoi-sepoi ya, subhanallah ya, segernya anginnya. Ini nanti ini arahnya tuh gimana? Oh, ke sana ya? Oh, tadi ke sana. Oh, ininya ke sini. Ya, berarti agak dekat. Oh. Jadi posisinya gitu ya? Posisinya miring. Dikirain ke sana ya? Itu. Oh, posisinya miring. Miring, posisinya miring. Miring. Oh, kalau iya. Gak miring ketumplek. Ya, alhamdulillah. Oke. Kita melanjutkan perjalanan, sahabat pecinta dua alam, ikuti terus, oke? Okay. Ya, sahabat pecinta dua alam, saat ini kita sudah nyampe ke makam Mbah Lurah, yang aslinya itu dari Mataram. Nah, kita udah bersama juru kuncinya,
Mas, kita akan melakukan tawasul dulu kan tawasul. Mari kita ikut ya tawasulan. Tak, dia dengar tadi. Deden Jenar Abidin. Assalamualaikum ya barakallahu li wa lakum. Wa man hawlahu min awwatil mu'minin wa mu'minat wa muslimin wa muslimat antum syabikun antum bi maqami mu'minin antum bi darul amin wa nahlu insyaallahu bikum lain. Assalamualaikum ya arwahul muqaddasah arwah an syuci khususan ke pemasar luhur melalui jurat unjuk aturnya para luna jembar hamburana abungna ke para leluhur ratu jembar nakal kawasan bahwa subhanahu wa ta'ala wirai uninas yang ikuti balik satu lisan ikuti pemasar kalau inginnya tadi desa cipokor saya rek jenar abidin ngaja ibu tunga dosnya ke pamakan pak ini dia terlalu ke pamakan anu padu orang beri ngarep paruman ngarep barukan ngarep maunah nanti pamaksa atau ngarep wasirah syariat na ibu tu beri ngadupa beri kamilan di pangkonan pak ini turah atau dina hakikat sama tetap beri mungkin pitulung kabusti rumah agung karlot subhanahu wa ta'ala. Tangkasnya ibu tu pemersa sadayana mana uban sarang mana pikiran bina tata kramana atau pikiran bina sopan santunan mukia mama karena kau ulang hilang terlalu lupi pemaksa dan anjang kita ngalap kalau mak baru kau pemersa ngalap pasilah ngalap juga ngalap sehat nari ibu tu harus kau pemersa bina hakikat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ashir jami'al muqasidana khususan kaum lil mahabbati wal haibati wajib rezeki wajib berbaik wajib wasyaitan wajib waskas wajib bicara wajib mencari wajib berkasir berkasir mustarina wajib sehat wajib afiat wajib barokah wajib salamat bikin nyerai dalar fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilallahi la ilaha illallah wa ridwaka maghdubi 'alaihim wa baladdallin. Wa itu dapat rubah minta Allah abdul dikir pada mana engkau
Assalamualaikum ummi bihaqi manggola ya ridho ghaib. Assalamualaikum ya arwahul munasyar arwah suci khusus wan kapang saya yang berfikir. Adung haja ye bujung adusnya kapang saya daya sanes kita hoyong tara. Jadi nararaga sejarah kapang saya. Atu para guru bae yang anpasu ampura antedar. Jadi singkuin mengedarkan sejarah kapang saya. Atu kirang sapabotu. Adang pikiran dengan untuk kesatuan kita moga karena kalau kita kayaknya mau ada kawinan si kuring ngan syahadatnya tak terang pindah dan sepuh atau begitu lah kepala saya yang kuri itu berbisi kepala saya yang dia butuh aja pada untuk minang karena mah nyata kadir di pangsa mungkin di luar para bicara atau begitu lah dengan air kepala saya yang moga nanti sang hadir ina non bukti jalona kemadresnya kepamada simjaten wasila simjaten sepamadan sumpah kita mengharapi di sini tingkat jadi junjung berharkat darajatnya ya Allah amin moga syukri syaramat kudina amin syaramat kudina amin jihad lahir nasihat batina karya syukra sang ibadu bukti pangasa usah kau wasila usah berbiara kadresnya kepamada mungkin di jembar rezekina yang ditingkatkan non bukti pemusyadarana kaya non bukti pemusyadarana tak bersin dimudahkan segala permasalahan itu pemersa minangkanya itu kebalisan dan irang serang rangkungan aku sana sebagian jadi ucapkan sudah nabidi tanggasnya pemersa unia karena untuk pemaksa dan pemusyadarana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina wa dunia wa maulana Muhammad wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma inna nas'aluka min jibati rahmatika wa ajri ma qadarta wa rahmatika wa rahmatika wa qadarta wa syalamata min kulli syai la ta'lamu ya Pak Abdul Wahid dari Kertajati Jurukunci Bahurah dan saat ini setelah selesai tawasul kami merasakan ada sesuatu hal gitu, barang pusaka yang telah mati dari sini coba di radar dulu apa gimana Pak Tantap di radar posisinya kalau di radar
perjuangan anak. Di radar aja dulu, di radar. Nah, sahabat kita berjalan. Saat ini kami posisi radar, di mana posisi barang pusaka di sini. Kita akan mencoba meradarnya di mana posisi. Di radar aja di mana? China. Ini kelucur, selawatan. Allah. Ya sahabat pecinta dua alam, alhamdulillah kami menemukan satu buah barang pusaka di makamah Yaman Pak Lurah bersama juru kunci Pak Abdullah. Ini jenis apa ini? Jenis kujang yang ada, model kujang. Wah benar ini kujang. Mudah-mudahan baik yang wasilah dari para biji yang betah mina dan tak naik itu anu kedua sih yang mampat kerjain pribadi atau katanya kita mudah-mudahan naon rupi nah dan kadaharan tapi naon rupi anu perlu dia bikin mana baik langsung baik cari kesilapan kita kalau semua baik.
Alhamdulillah mendapatkan pusaka, dan saat ini kita akan menguak sejarah Babuyut Lurah. Saksikan terus, mari kita ke tempat. Ada mana ya? Kita di nangkuma. Lanjut lah. Di posisi di batang. Kira-kira terang atau di gelap? Di lumpur. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada Widi, dada profesi, dudirnya Bapak Masai yang aku anu ngadunya Mbak Bintura Nyaita Pangeran Rasmana Pemala anu asal mahal Nyaita Gidenki Mataram. Ada kerasnya Mbak Bintura Nyaita Bintura inaknya akan memperjuang agama Islam ada negi rame secara keluarga itulah sebab tujuan mau selain para ulama ini akan dibagi agama Islam dari nahaya mudah-mudahan wajahnya sadorelah di sejarah Mabes Pura simpul ini tiada meberkan secara mendetail masa ukur simpul masyarakat yang setelah ilmu yang tersebut mari ngai bahwa lama sepuluh rupa mengurang dan hari-hari bapak ini cuma sejarah jenah apa deh emak bagus sok di tepah pokok mulih menang untuk lupa omong sebut baik Mabes Pura emang dikasih hak ini pangeran ya begitulah. Jadi seolah-olah ini di sini tuh ya boleh dikata Mbah Lurah ada nama lurah mungkin itu Mbah Lurah itu seolah-olah lurah pertama di Bandar Jati. Iya ini pertama. Pada itu orang-orang yang mau pilihan lurah banyak yang berpikir ini mohon karomah. Gerakan ya, ya mau intikam atau mau jarom ya jadi sebelum itu menjelang hari H pasangan calon lurah
ya alhamdulillah sok berkunjung ke Mayit. Iya, dengar barukannya alhamdulillah. Segitu kira-kiranya sekelumit sejarah Mbah Bidurah nyai Mbah Bidurah kan masalahnya di nyai Mataram dan pun juga dengan ada pangeran bersama Komara sebagai mantu dan Mbah Gede Mbah Gede wilayah di Ranjeng Mbah Gede pangeran Madian Wangsit kayu cukup punya isu jaga nih deh. Nah Bidurah itu bakal rombong busi anu ala ibar. Oh iya. Jadi akhirnya alhamdulillah itu ya. Jadi akhir bau lah. Ya, jadi banyak juga apa kalau ayam busi, rombong busi anu ala ibar banyak busi yang berterbang. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah terjadi ada bandara internasional itu. Wangsit dari Karubunda pun yang terjadi. Nah, ada baik Karubun banyak itu. Jadi sok silok tak membahasin. Bilang, bilang wah yang bersih hari berarti. Iya, iya, iya. Bilang, jadi begitulah. Begitulah rupanya yang saya kelumit secara mengenal manfaatnya. Ya, kalian, manawi simpul yang colong bok dan pikiran sopan, muka nama tu. Di pamulutnya di tengahnya kami di Cibogor, ada girang karena karomasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, sahabat Bidura Dua Alam, jadi Mbah Bidura itu lurah pertama ya. Pertama ya di Bantar Nasik. Kue pertama di Bantar Nasik. Dan banyak yang mau nyalonin kue itu datang ke sini untuk itikaf atau bertahan ya. Dari tempat ya, di sini gitu, berjaroh gitu ada di rakat. Nah, jadi Mbah Bidurah itu nama aslinya Pangeran Lesmana Komara. Pangeran Lesmana Komara itu nama aslinya dari Mataram. Berarti itu Mbah jatuhnya itu berarti ini ya darah biru. Iya iya. Ya jelas ya, turunan bangsa Pinangeran gitu. Dari situ, kalau turunan darah biru, mau tanda sampai. Tapi, sakitnya itu yang alam hari itu seperti apa gitu dalam hal menyebarkan agama Islam. Ya saya kurang tahu ya, sampai mana dari kesana sih kurang tahu awalnya. Kurang tahu, ya tapi ya jelas. Jasa-jasanya atau luar biasa. Walaupun sekarang kita masih tidak tahu meninggalnya, tidak tahu perjuangannya. Banyak yang begini, malah karomah, malah mau nari, malah kuasiran. Begitulah. Tirakat boleh di sini tirakat. Boleh saja. Boleh mau jika di sini boleh. Cuma di sini ini belum kelas ini airnya. Lampu, lampu mah bisa, tidak dipasang lampu, bisa. Nah, khusus lagi kabelnya. Ada sekarang belum. Kabel. Kesini mah. Ini nyala-nyala sedikit saja. Iya. Ya mudah-mudahan lah. Dia nak ayah ini. Dalam dari Mataram itu dalam ya menyebarkan agama Islam ke Jawa Barat. Dari Mataram tahun berapa sih? Ya kira-kira abad ke-400-an gitu lah. Abad ke-400 itu. Pada zaman itu. Belum. Belum ya? Ya seolah-olah masih di sini juga di zaman Sangyang gitu. Oh iya benar, masih banyak ke Hinduan agama Buddha, agama Hindu gitu. Agama Hindu Buddha, Sangyang kok gue nanti Sangyang. Sangyang. Ini foto ini apa lukisan ini gimana itu kan? Iya, ini mah yang mungkin yang melukis itu. Yang melukis itu bapak saya dari dulu ya. Menarik ya. Iya. Seperti saya. Iya. Ya mungkin bapak saya dulu ya almarhum gitu ya.
yang melukisnya ini. Ya mungkin seperti ini mungkin di mungkin ya. Mirip sama ini. Mungkin ini ya wujudnya gitu. Yang nggak pernah tahu. Bapak saya yang melukis. Mungkin semacam diisarokin bahwa Mbah Kultura atau Pangeran Lesmana Komara itu wujudnya seperti ini, tulisannya diisarokin mungkin lewat mimpi atau beliau tidak sengaja waktu tirakat itu nasyap apa bagaimana gitu. Di situ kemana Allah. Gimana rasanya coba di mediator boleh mau di mediator ya bolong ya.
wasilah kedijayaan tempat tempat iya wasilah kan. Ini mah kunci kalau misalkan tirakat di sini boleh tirakat di sini biasanya kalau yang tirakat di sini banyak yang tirakat di sini banyak ya banyak yang besok ada aja di sini. Oh suka diwujudin apa kalau tirakat di sini apa wujudnya maksudnya itu apa diwujudin macan apa? Atau apa gitu iya tadi jadi kalau tapi biasanya hasil tirakat ya terikat apa tirakat tersebut hasilnya itu apakah lewat isaro impian atau diwujudin secara nyata gitu atau bagaimana impiannya oh lewat mimpi saya ingin menanyakan tentang pohon kosambi. Itu kosambi ya? Iya. Pohon kosambi itu bagaimana pohon kosambi? Apa semenjak beliau ada di sini itu pohon udah ada di sini? Udah lama. Apa ya? Apa sebelumnya itu ada penunggu yang kuat di sini? Apa anda yang menakut ya? Penunggu di pohon tersebut? Kenapa? Berupa apa mohon maaf? Penunggu yang kuat cuman bawa ditaklukin sama beliau ditaklukin membuat itu tua banget ya ratusan tahun ya sahabat kita kedua alam dari pohon yang kita dapat dengan pusaka tersebut usianya sudah ratusan tahun semenjak beliau menyebarkan atau Mbah Buyut Lurah menyebarkan agama Islam di sini. Itu pohon tersebut sudah ada. Ya udah, terima kasih ya Mbak ya. Assalamualaikum. Tentang sejarah Mbah Buyut Lurah. Adapun Mbah Buyut Lurah itu adalah seorang pangeran Kerabiru dari kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno ya, Pak? Ya. Dan di sini tempatnya luar biasa bagi yang buat tirakat atau tapakur lah istilahnya. Di tempat Mbah Buyut Lurah. Dan untuk sahabat Bicita Dua Alam, jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.